Sebuah penelitian mengungkapkan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah meningkatkan pencarian glacier di daerah kutub selama beberapa dekade. Redistribusi air di permukaan bumi akibat pencarian glasial sudah cukup untuk mendorong pergeseran poros planet. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Desiccator menyebutkan, banyaknya redistribusi air menyebabkan lokasi kutub utara dan selatan bergeser ke timur sejak pertengahan 1990-an. Peneliti menyebutkan poros bumi mulai bergeser secara drastis pada 1995 sehingga arah pergeseran kutub tersebut berubah dan menjadi sangat cepat. Es yang mencair mengubah bagaimana berat bumi didistribusikan. Sebelum pertengahan 1990-an, data satelit menunjukkan kutub bergerak perlahan ke selatan, tapi kemudian berbelok ke kiri dan mulai bergeser ke timur dengan kecepatan yang dipercepat, bergerak sekitar 10 inci per tahun. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Earth and Planetary Science Letter pada tahun 2018 menyebutkan disebabkan oleh 3 faktor yaitu pencairan es di Greenland, perluasan wilayah daratan karena es mencair, dan perubahan di lapisan bumi paling berbatu atau mantel bumi. Faktor es mencair merupakan efek yang sangat dipengaruhi oleh manusia. Peningkatan suhu selama abad ke-20 telah menyebabkan es mencair di Greenland. NASA memperkirakan 7.500 gigaton es di Greenland mencair ke laut pada abad ke-20. Para peneliti yang meyakini dengan mencairnya es khususnya di Greenland menyumbang sekitar 33% dari efek goyangan. Ketika es kutub mencair, air mengalir ke laut menyebar ke seluruh dunia hingga menimbulkan dampak berupa destabilisasi rotasi planet. Faktor lain yang diungkapkan oleh para peneliti adalah rebound glasial, kondisi di mana massa tanah yang pernah tertekan oleh beban berat dari es mulai muncul. Ketika es mencair, tanah dan permukaan bumi perlahan-lahan kembali ke bentuk semula. Para ilmuwan percaya proses tersebut bertanggung jawab atas seluruh goyangan bumi. Terakhir, para peneliti meyakini konveksi mantel juga mempengaruhi goyangan bumi. Proses tersebut merupakan sirkulasi arus magma di bawah bumi yang mendorong pergerakan lempeng tektonik di permukaan planet. Pergerakan itu membuat bobot tidak seimbang. Penulis pertama dari NASA, Surendra Adhikari, mengatakan ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap redistribusi signifikan massa bumi yang menyebabkan efek goyangan pada bumi.